Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Prihatin. Tuan-tuan dan puan-puan, ini hebat khas dari Jabatan Penerangan Malaysia. Jangan kita alfa dalika, teruslah berwaspada. Jadikan amalan-amalan sebagai norma dan kebiasaan baru dalam menjalani kehidupan seharian agar rantaian virus COVID-19 ini dapat diputuskan. Amalkan kebersihan diri dengan kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau pensanitasi tangan, hand sanitizer sekiranya berada di luar. Elakkan menyentuh mata, hidung dan mulut. Pakai, sentiasa pakai pelitup muka, face mask bila perlu keluar dari rumah. Elakkan bersalaman dan bersentuhan dengan orang lain. Saat anda batuk atau bersin, jadikan amalan yang baik dengan tutup mulut dan hidung menggunakan tisu, sapu tangan atau lengan dalam baju anda. Segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam bekas sampah di tertutup dan cuci tangan menggunakan air bersih dan sabun. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 1 meter dengan individu yang lain dan amalkan penjarakan fizikal. Ini adalah untuk mengelakkan daripada cecair bersin atau batuk yang mungkin mengandungi virus COVID-19 dihela oleh anda. Dan amalkan 3W, kerap cuci tangan, pakai pelitup muka dan sentiasa beri amaran amalan baru. Dan elakkan 3S, di tempat yang sesak, di tempat yang sempit dan tertutup dan bersembang rapat. Dan itu saja sekian khas, herbahan khas dari Jabatan Penerangan Malaysia. Sekian, terima kasih dan harap maklum.